Tidak, tapi orang teteing we demo ge. Kalimat itu apa artinya? Artinya betul-betul demo ini hanya sebagai syarat bahwa sudah ada uang yang masuk ke oknum. Betul tidak? Hati-hati oknum nih. Jangan main-main. Umur saya masih muda. Pasukan saya masih muda semua. Hati-hati. Dan punten giman, saya mah cerdik orang mah. Jadi nyolong itu bim, saya nak mau cari duit. Ya. Saya kena ieu nu ngomong enak nambahan orang, lu udah kenceng geura deh. Dan kedua, hari ini saya melihat tidak ada jawaban yang pasti dari pihak kebun raya. Betul enggak? Hanya rayuan yang disampaikan dengan cara yang bijak. Tidak ada. Terus sampai kapan kita menunggu ini total hengkang? Kasih separuh waktu tidak nih panitia? Kasih waktu tidak sampai berapa jam, berapa hari mereka ini nyoplokin eta dan itu betul-betul diumumkan seperti iklan mereka waktu membuka di Kompas TV dan lain-lain. Kapan? Semua terjebak dalam kalimat tadi. Hati-hati itu. Betul apa pengacara? Terjebak. Saya memperhatikan. Hati-hati rayuan itu. Ini belum pasti kapan akan diturunkan itu. Ayo sebenarnya kan harus apa? Keman? Baru sampai kapan itu ditutup doang? Kicacayap? Kilopi? Lagi sampai irahan? Isu kan? Bikin perjanjian atas materai hari ini saat ini yang punya kertas dan materai bawah bahwa dalam jangka waktu 3 atau berapa hari sesuai dengan kecepatan itu tidak turun, kita yang bongkar, kita yang menurunkan dan tidak ada pasal pengerusakan. Mana itu advokat nama kertas dan materai, mana pihak bawahnya? Terus sakit atau rek demo wae jelema ieu bodo daharin pegawean. Emang apa kita pakai duit? Urang kaya pegawai aja leungit dapur urang tah. Teu ieu. Mana pengacara yang mengawal kita? Pak, bisa tolong hadir ke depan.